Halo semua, selamat datang di podcast kami, Notarial. Notaris Milenial. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang kilas balik profesi notaris dan PPAT di Indonesia. Dan saya Muhammad Khalil tidak sendiri nih di sini. Ada dua teman saya. Bisa diperkenalkan diri terlebih dulu. Ya, nama saya Muhammad Rifki. Dan saya Willy Wardana. Oke. Teman-teman pasti udah pada tahu kan profesi notaris dan PPAT itu sendiri. Tapi teman-teman tahu nggak tentang sejarah notaris dan PPAT itu sendiri? Nah, kita mungkin bisa langsung mulai podcastnya aja ya. Boleh. Pertanyaan pertama nih, boleh dijelaskan nggak bagaimana awal mula kemunculan notaris di dunia? Oke, gini Lil, jadi awal mula kemunculan notaris di dunia itu kita kenal dengan sebutan lembaga notariat. Itu lahir di Italia di bagian utara pada abad ke-11 atau abad ke-12. Lalu juga lembaga ini disebut dengan Latins Notariat. Lalu pada masa itu, notaris itu diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat dan menerima uang jasanya dari masyarakat juga. Dan pada akhirnya, notaris pun berkembang hingga ke seluruh daerah Eropa, lalu ke Amerika Tengah dan Selatan. Oh, berarti pada awal mulanya di Italia, terus menyebar ke Eropa lainnya ya? Iya bener ya, gitu. Oke. Nah, tapi kan tadi di dunia tuh, kalau spesifik di Indonesia tuh gimana sih? Bagaimana perkembangan notaris di Indonesia? Kalau di Indonesia sendiri, kita bagi dua dulu, yaitu di masa penjajahan Belanda dan juga masa pasca kemerdekaan. Di masa penjajahan Belanda itu, pengangkatan notaris dilakukan oleh Gubernur Jenderal, yaitu kepala negara pada masanya, berdasarkan pasal 3 Reglemen Overhead Notaris Up in Indonesia. Lalu, kita bahas di pasca kemerdekaan. Asal-usul profesi notaris itu diawali dengan dibentuknya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1949 tentang sumpah jabatan notaris. Selanjutnya juga pengangkatan dan pemberhentian notaris dilakukan oleh menteri melalui undang-undang nomor 33 tahun 1954 tentang wakil notaris dan wakil notaris mentara. Oh, berarti notaris sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan banyak dipengaruhi oleh zaman itu ya? Iya benar banget, Lil. Oke. Mungkin selanjutnya mau nanya ke Willy. Menurut Willy bagaimana nih asal usul adanya notaris adanya profesi PPAT di Indonesia? Oke, kalau asal usul profesi PPAT di Indonesia sebenarnya diawali dengan ada konstitusi, itu ada di Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3 yang mana pada pokoknya itu menyebutkan bahwa bumi dan kekayaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikendalikan oleh negara sebagai maksud untuk memperoleh kesejahteraan umum. Nah, kemudian amanat ini dilanjutkan dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Kemudian berkembang lagi jabatan PPAT ini mulai dikenal itu pas adanya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Tapi di peraturan ini sebenarnya nggak disebutkan secara spesifik gitu terkait dengan diksi PPAT atau pejabat pembuat akta tanah, melainkan hanya disebutkan pejabat saja. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kalau untuk PPAT sendiri perkembangannya di Indonesia bagaimana ya? Oke, kalau perkembangannya di Indonesia sebenarnya PPAT kan setelah adanya PP nomor 10 tahun 1961 ini, dia tuh mulai tuh bermunculan peraturan-peraturan perundangan yang lain, yaitu ada di Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 98 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat tata tanah. Kemudian diubah juga nih peraturan ini sama PP 24 tahun 2016 tentang peraturan jadi dia merubah peraturan yang sebelumnya gitu sih kurang lebih. Oke. Tadi kan udah disebutkan tentang Undang-Undang Jabatan Notaris. Nih, di dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris itu disebutkan juga kalau dalam menjalankan jabatannya notaris itu harus bertindak amanah, jujur dan lain-lain tuh. Kira-kira ada nggak sih contoh kasus yang melanggar kode etik tersebut?
Oke, seingat saya baru-baru ini pernah terjadi sih, kalau nggak salah ada oknum notaris itu menggelapkan. Biasanya sih umumnya dia tuh penggelapan pajak, karena kan notaris biasanya dia manahin buat bikin akta jual beli ya rumah. Jadi abis kita bikin akta jual beli rumah, kita harus bayar pajak gitu kan. Nah sedangkan si notaris ini duit yang seharusnya dibayarkan buat pajak malah diambil buat keuntungannya dia sendiri. Nah ini tuh kejadiannya ada di Bandung, tanggalnya tanggal 21 Juni 2016. Nah jadi dia tuh secara nggak langsung menggelapkan pajak yang seharusnya dibayarkan buat membayar hasil jual beli rumah gitu. Oke, baik. Dengan demikian sudah selesai podcast kita. Mungkin nanti bisa dilanjutkan di episode kedua. Mungkin saya izin menyimpulkan pada episode kali ini tentang kilas balik notaris dan PPAT di Indonesia, bahwa sejarah profesi notaris dan PPAT di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari masa penjajahan Belanda dulu. Nah, tentunya profesi notaris juga sudah banyak dipengaruhi oleh penjajahan Belanda dulu ya. Betul. Dan betul. Kedua profesi ini juga semakin berkembang ketika munculnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 tentang dasar pokok agraria, di mana Undang-Undang Pokok Agraria ini merupakan bentuk penyempurnaan dari Undang-Undang Agraria tahun 1870 ya. Yeah. Oke, baik. Baik, terima kasih semuanya sudah menyempatkan diri untuk mendengarkan podcast kami. Sekian dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.